Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arsyi wa midada kalimati. Alladzi qad qala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat yang urutannya harus paling pertama kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman yang Allah tanamkan ke dalam diri kita. Rumus tentang kesyukuran itu juga berlaku di dalam keimanan kita. Semakin kita syukuri keimanan yang Allah tanamkan di dalam diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana itu adalah tujuan puasa kita di bulan Ramadan, maka Allah akan meningkatkan juga, akan menaikkan terus iman yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari kita semakin mudah berbuat dari satu kebaikan ke kebaikan yang lain. Semakin hari semakin mudah kita meninggalkan dari satu kemaksiatan ke kemaksiatan yang lain. Semakin mudah kita meninggalkan satu keburukan ke keburukan yang lain. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya di rumah kita pasti mempunyai Al-Qur'an. Qur'an berasal dari bahasa Arab qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Masdar atau kata bendanya adalah qira'ah, yang artinya adalah bacaan. Kemudian menjadi Qur'anun, berakhiran alif dan nun. Di dalam ilmu bahasa Arab, di dalam gramatikanya bahasa Arab, suatu kata kerja yang menjadi kata benda diakhiri dengan alif dan nun berarti dia sudah mencapai titik kesempurnaannya. Ketika kita mendengar orang yang malas, bahasa Arabnya adalah kasilun, itu orang yang malas. Tapi ketika ditambahi dengan alif dan nun menjadi kaslanun, itu orang yang malasnya sudah mencapai puncak kemalasannya. Orang yang capek itu artinya ta'ibun. Tetapi ketika ia sudah berganti menjadi ta'banun, ta'ban itu artinya orang yang sudah amat sangat lelah fisiknya, ta'ban. Kalau kita makan, kita kenyang, itu bahasa Arabnya syabi'un, artinya orang yang kenyang. Tapi ketika sudah berganti menjadi syab'an, artinya orang yang sudah terlalu kenyang, bahkan kekenyangan. Maka Al-Quran, kalau cuma qira'ah itu hanya biasa saja. Quran itu qira'ah, qira'atul Quran, qira'atul Quran ya, membaca Quran. Buku itu masih tarafnya qira'ah. Kitab juga qira'ah. Tapi Quran hanya dipakai istilahnya untuk Al-Quran itu sendiri. Menunjukkan dari segi bahasa saja, dia sudah merupakan bacaan yang sempurna, bacaan yang paling sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Dan secara agama, secara syariat, Quran itu ya kalamullah al-munazzal ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wasilati Jibril alaihi salam. Kalam Allah, firman Allah yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi penekanannya adalah Quran itu bacaan yang sempurna. Artinya supaya kita tidak salah memahami, bukan berarti kalau Al-Quran itu sudah sempurna,
semuanya sudah ditulis secara detail dan rinci di dalam Al-Quran. Semuanya sudah dijabarkan dengan begitu detail di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran itu sempurna adalah semua pokok-pokok kesempurnaan itu sudah tercantum di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokok-pokok kesempurnaan keimanan sudah ada di dalamnya. Pokok-pokok kesempurnaan ibadah, pokok-pokok kesempurnaan muamalah, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, peradaban, kesehatan, dan lain sebagainya. Seluruh pokok-pokok kesempurnaan itu sudah Allah tuangkan di dalam Al-Quran yang diturunkan secara sempurna itu. Tugas kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim, menggali kesempurnaan-kesempurnaan itu di dalam tafsir-tafsir Al-Quran, di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di dalam penjelasan-penjelasan para ulama. Menggali kesempurnaan ilmu pengetahuan Al-Quran dengan belajar ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, belajar ekonomi, belajar ini itu sebagainya. Semua keilmuan yang pokok-pokok kesempurnaannya sudah ada di dalam Al-Quran. Ini penting kami sampaikan supaya kita tidak salah memahami kesempurnaan Al-Quran. Jangan sampai ketika kita mencari sesuatu kemudian tidak nemu, dalam tanda kutip kita belum menemukannya di dalam Al-Quran, kemudian menyalahkan Al-Quran itu sendiri. Karena pada prinsipnya Al-Quran ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala pokok-pokok kesempurnaan yang ada di dalamnya. Maka tugas kita membaca minimal ada 3 yang lahir dari Al-Quran ini. Yang pertama, kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Berikut bukti kebenaran dari ayat Al-Quran itu. Maka menjadi omong kosong kalau kita mengaku cinta pada Allah, cinta kepada Rasulnya, tetapi kita jarang berinteraksi dengan Al-Quran kita. Minimal yang paling pertama adalah rutin membaca Al-Quran itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan di awal, Quran itu Quranun, bacaan yang sempurna. Begitu sempurnanya bacaan Al-Quran sampai membacanya saja belum kita hafal, belum kita paham artinya, belum kita paham makna isi kandungan yang ada di dalamnya, itu sudah memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang membacanya. Itulah kesempurnaan, salah satu kesempurnaan Al-Quran. Maka hafal atau tidak, faham atau tidak, sudah tahu atau belum isi dari Al-Quran itu, baca saja setiap hari. Insya Allah kita akan merasakan pengaruh kebaikan yang luar biasa. Karena Quran itu adalah kesempurnaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita nanti naik ke tahap selanjutnya, memahami artinya, menghafalkannya sedikit demi sedikit, menyimak penjelasan dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita tentang kandungan Al-Quran. Dimulai dari kita membacanya rutin setiap hari. Salah satu tanda, ini kita kan sedang berpuasa Ramadan, kita sudah memasuki sepertiga yang terakhir. Ya, tidak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Salah satu tanda yang paling mudah untuk mengetes, mengecek, mengetahui apakah puasa kita berhasil atau tidak, apakah puasa kita membekas atau tidak di dalam diri kita, kita cek nanti setelah bulan Syawal. Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran kita? Apakah sama dengan sebelum Ramadan? Apakah lebih buruk daripada sebelum kita berpuasa Ramadan tahun ini? Atau apakah lebih baik dan jauh lebih baik lagi daripada sebelum kita berpuasa Ramadan? Ini sudah menjadi rumusan para ulama. Salah satu ciri keberhasilan puasa Ramadan yaitu semakin dekatnya kita dengan apa yang Allah turunkan di bulan Ramadan, salah satunya yaitu Al-Quranul Karim. Maka nanti kita cek diri kita masing-masing, bagaimana nanti setelah Ramadan ini kita bermuamalah dengan Al-Quran. Kalau sebelumnya satu hari satu juz, one day one juz, apakah besok masih one day one juz, atau one day one and half juz, satu setengah juz, atau menjadi dua juz?
Yang tadinya sehari satu lembar, apakah menjadi dua lembar? Yang tadinya sehari tiga juz, apakah menjadi enam juz atau lima juz atau empat juz dan sebagainya. Itu salah satu cara yang paling mudah kita meneliti apakah puasa kita di bulan Ramadan ini berhasil atau tidak. Kemudian yang kedua yang harus kita gali dari Al-Quran yaitu ayat-ayat yang ada di dalam diri kita, tanda-tanda yang ada di dalam diri kita dan ada di dalam seluruh alam semesta ini. Al-Quran itu yang berbicara tentang tauhid hanya sekian persen. Yang berbicara tentang hukum-hukum seingat saya tidak lebih dari 10%. Sebagian besarnya bercerita tentang diri kita, manusia, alam semesta, tentang sejarah-sejarah, peradaban dan sebagainya. Maka untuk menggali kesempurnaan Al-Quran di sisi itu, kita harus menjadi seorang ulama yang intelek. Meskipun kita bukan ulama, setidaknya kita punya mental di dalam diri kita, mental ulama yang intelek, orang yang paham dengan ilmu agamanya, begitu melekat di dalam dirinya, tetapi semangatnya juga begitu tinggi untuk menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di sekitar kita. Baik itu ilmu biologi, fisika, ilmu teknologi, ilmu IT. Ini saya lihat banyak adik-adik yang muda di sekitar kita ini, ya. Maka itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Semuanya akan jauh lebih baik ketika itu melekat di dalam diri kita. Itu juga bagian dari kesyukuran. Untuk kita mensyukuri kesempurnaan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua melalui Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang ketiga yaitu bagaimana kita membaca sejarah-sejarah peradaban manusia yang begitu banyak tercantum di dalam Al-Quran. Itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita dalam mengarungi kehidupan, baik kehidupan yang ada di dunia ini maupun kehidupan kita yang hakiki, yaitu kehidupan kita nanti di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita menemukan salah satu tanda keberhasilan puasa kita pada Ramadan tahun ini. Dengan semakin tingginya interaksi kita dengan Al-Quran kita, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi kita lihat setelah bulan Syawal nanti, dari segi kualitas ataupun kuantitasnya, kita lebih rajin, kita lebih semangat, kita lebih giat lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran kita masing-masing, terutama dengan bimbingan dari ustadz-ustadz dan guru-guru kita menjadi pribadi yang lebih baik zahiran wa batinan, lahiriah dan batiniah kita. Amin Allahumma amin. Mohon maaf saya tidak bisa berpanjang-panjang karena setelah ini juga harus melanjutkan perjalanan ke Jogja ya Mas Yati. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.